Balik lagi ke toko kita, Yonggan Speed Banyumanik Semarang, toko banan velg terlengkap dan terupdate di kawasan kota Semarang. Di video kali ini kita kedatang mobil Honda BRV, mau upgrade velg pakai velg ASR wheel. Nah ini lagi coba piting-piting ban, lagi nyari ukuran yang pas. Untuk velg yang mau kita pasang adalah ASR Sia, ring 17, lebar 7,5. Buat yang lagi cari ban atau cari velg mobil, langsung saja mampir ke toko kita. Di toko kita bisa piting-piting gratis puasnya. Oke bos, daripada penasaran, pantengin terus videonya sampai selesai. Nanti kita lihat Honda BRV ini akan jadi seperti apa. Dan langsung saja kita lihat ke prosesnya. Nah ukuran bannya pakai 205/55 ring 17. Kita olesi cairan dulu biar mempermudah proses pemasangan dan mencegah ban tidak sobek saat dipasang. Untuk bannya pakai Axlera tipe PHIR. Nah, ban sudah terpasang dan sudah kita kasih nitrogen. Sekarang tinggal kita balancing biar putaran bannya merata dan mencegah getaran pada tim mobil. Sekadar info, buat pembelian satu set velg atau ban di toko kita ini sudah termasuk gratis balancing. Jadi buat teman-teman yang sedang cari ban atau cari velg mobil, langsung saja merapat ke toko Yonggan Speed. Sebelum bandan velg dipasang, ini kita pasangkan sentring. Karena velg racing lubang tanya lebih besar, jadi sentring ini wajib dipasang. Bautnya juga ganti pakai Seneca ukuran 1,5. Nah ini lagi kita pasangkan velg ASR Siak ring 17 ke mobil Honda BRV. Buat yang sedang cari ban atau cari velg mobil, langsung saja merapat ke toko kita. Di toko kita menyediakan velg baru dan juga velg second dari berbagai jenis dan ukuran. Nah buat kalian yang mau tambah velg juga bisa, langsung saja merapat ke toko kita. Nanti kita cek dulu velgnya seperti apa, terus kita kasih harga yang pantas. Oke bos, bahan velg sudah terpasang semua. Ini tampilan mobil Honda BRV setelah menggunakan velg ASR Sia ring 17 lebar 7,5. Untuk VCD-nya double 10x100 dan 114,3. Nah, bannya pakai ukuran 205/55 ring 17, Axlera tipe PHIR. Untuk ETF velgnya 45 dan warnanya semi matte bronze.